cengkraman dengan suasana pagi, udara yang sehat. Biar agak panjang ya, makan banyak. Masyarakat yang didaftar untuk naik haji kurang lebih 40 orang yang sudah didaftarkan. Kemudian dari Kabupaten Kaimana ini dikelola oleh Dr. Randes AHK yang pada saat itu mengelola untuk 40 orang ini untuk naik haji dari Kabupaten Kaimana. Kemudian Dr. Randes AHK melakukan kerjasama dengan HH yaitu sebagai Direktur PT Mitra Bisnis Mandiri dan RRN untuk memberangkatkan haji melalui kedua travel tersebut. Itu apa kemudian? P21, bahwa berkas penyidikan yang dilakukan oleh Polres Kaimana terhadap tindak pidana korupsi Kabupaten Kaimana dinyatakan sudah lengkap oleh kejaksaan. Ya, ini adalah P21 terhadap tersangka AH dan RRN. Penyelidikan mulai dari penyelidikan itu dilakukan mulai 2014, kurang lebih hampir 4 tahun kasus ini. Mulai dari penyelidikan, kemudian ditemukan adanya potensi kerugian negara dengan audit investigasi yang dikeluarkan oleh BPKP, kemudian ditingkatkan dalam hal penyidikan, kita tentukan tersangka sampai P22 kurang lebih untuk Kabupaten Kaimana untuk tahun 2011 dan tahun 2012. Tindak pidana ini yang dilakukan oleh sementara dilakukan oleh dua tersangka yaitu tersangka HH dan tersangka RR terkait dengan bansos Haji Kaimana. Ini bermula dengan adanya anggaran dari APBD untuk bansos tahun 2011 dan tahun 2012. Anggaran untuk dana bansos haji ini kurang lebih 3 karena Kabupaten Kaimana dan Pakpak tidak ada pengadilan tipikor, kami akan menyerahkan itu ke Manokwari. Hari Jumat tanggal 26 kita lakukan tahap 2 atau P22 kepada kejaksaan. Kalau selain dua tersangka, apakah dua tersangka lama sudah dilakukan penahanan? Dua tersangka lama ini masih kita lakukan penyidikan. Ya, saya hanya sebutkan inisialnya saja. Masih tetap kita lakukan penyidikan. Kalau ini sudah berkas sudah lengkap, kita akan kirim lagi. Ya, kita akan kirim. Kalau nanti sudah P21, kita akan press release kepada rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Tidak ditahan? Untuk penyidikan, tidak dilakukan penahanan. 22 Desember tahun 2011 kepada AHA dari pengelola, pada saat itu dikelola Dr. Randes AHK sebesar 1,8 miliar untuk booking seat. Kemudian pada tanggal 5 Maret 2012 saudara AHA menerima transfer dari Pemda sebesar 1,4 miliar lebih sebagai pelunasan dana haji, sehingga total dana bansos haji yang ditransferkan kepada AH berjumlah 3 miliar 200 juta lebih. Kemudian tersangka AH mengambil keuntungan dari pemeriksaan yang dilakukan, dari penyidikan yang dilakukan, mengambil keuntungan sekitar 200 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 19 Maret 2012 transfer dilakukan PT Mitra Bisnis Mandiri kepada rekening tersangka RRN. Ya, tersangka RRN ini merupakan wanita dan sekarang sedang dititip di lembaga permasyarakatan. Kemudian saudara RR ngalia RRN ini menerima transfer 1 miliar lebih. Kemudian pada tanggal 12 April 2012
kembali lagi dilakukan transfer oleh PT Mitra Bisnis, yaitu yang direkturnya adalah saudara AHA yang ada di belakang saya, sejumlah 123.500 US dollar dalam bentuk dolar. Kemudian untuk kronologis kejadiannya, ternyata dari 39 calon jemaah haji tahun 2012 ini batal berangkat. Memang dua perusahaan tersebut ternyata dia tidak terdaftar di Depak sebagai agen travel yang bisa memberangkatkan haji. Nah, berdasarkan 39 ini kemudian dilakukanlah penyelidikan dan penyidikan, dan ternyata setelah dilakukan penyelidikan kita laksanakan pemeriksaan ya terhadap pihak-pihak terkait. Ternyata setelah kita lakukan audit investigasi di BPKP yang ada di Manokwari, ada kerugian negara sejumlah 3.589.000 lebih terkait dengan dana bansos haji tersebut. Kemudian dinaikkan menjadi LP atau ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan dengan membuat LP, dan kita tetapkan dua orang tersangka, AHA dan saudara RRN, dan kita lakukan penyidikan. Kemudian keluar hasil perhitungan kerugian negara dengan total 3.500.000 lebih. Kasus ini masih kita kembangkan, saya belum bisa menyebutkan karena ini adalah masih pengembangan, sehingga nanti kita akan mendapatkan bukti-bukti terkait, karena barang bukti yang disita masih 110 juta rupiah yang kita sita dari kedua tersangka yang kita proses sidik. Untuk yang lebihnya lagi masih kita akan proses lagi lebih lanjut untuk mencari di mana kekurangan atau kerugian negara yang 3,4 M lagi. Ya, kasus ini tidak berhenti di sini, masih akan kita kembangkan. Kemungkinan nanti begitu ada hasilnya, kita tingkatkan lagi untuk proses penyidikannya. Kalau tuntas nanti kita akan undang rekan-rekan. Ya, tapi untuk sekarang ini kita belum bisa karena kita masih tahap penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Saya rasa itu saja yang bisa kami sampaikan dalam press release untuk tindak pidana korupsi bansos dana haji Kabupaten Kaimana tahun 2011 dan tahun 2012. Sekian dan terima kasih, selamat pagi. Doa apel pagi. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya Allah, atas rahmat dan petunjukmu di pagi ini kami siap melaksanakan tugas. Ini panas ya. Ini panas, Pak. Panas, Pak. Ya, panas. Katari, panas. Panas. Sampai ya. Pak Wadan. Pak Kasat, sampai Pak Wadan. Citra.